PGRM mengesan sindiket penipuan menggunakan aplikasi MyBNM yang telah ditamatkan penggunaannya oleh Bank Negara Malaysia pada November tahun lepas. Grab Malaysia bekerjasama dengan kerajaan dan rakan industri di bawah Majlis Pekerjaan Negara untuk mengatasi pengangguran kalangan rakyat. Menteri Besar Pahang dedahkan sikap ambil mudah dan menganggap pandemik COVID sesuatu yang biasa menyebabkan kes COVID-19 di negeri itu melonjak. Ikuti saluran 501 dan astroawani.com untuk laporan penuh.